Hai sahabat, kembali lagi di CK Channel bersama saya Dedi. Kali ini saya akan membahas tentang cara memasang paper pick up di ADF pada mesin fotokopi IRC3222L. Mari kita simak videonya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Tonton video yang sampai habis ya sahabat. Tekan tombol loncengnya agar kalian tahu video-video terbaru kita. Mari simak videonya sahabat. Seperti ini caranya. Kita buka tutup ADF. Ini kita congkel dari atas. Ini kita buka. Ini ada klipnya, buka. Ada basingnya. Ini satu lagi sebelah kanan. Baru kita geser. Setelah itu kita pasang. Ini posisinya di bawahnya, di atas. Ini kita masukin dulu basingnya sebelah kanan. Kita masukin basingnya sebelah kiri. Baru kita kunci pakai klipnya. Satu lagi sebelah kanan. Setelah itu baru kita tutup. Ini tutupnya kita ada lubang. Ini ada lubang di kanan. Masukin dari sini. Baru kita tekan. Satu kita tutup. Sekian penjelasan tentang cara memasang paper pick up di ADF pada mesin fotokopi IRC3222L. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sahabat CKA sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa tonton juga video-video kami yang lain di CKA Channel. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.